Hai hey Sobat Pintar, kali ini kita akan bermain dengan Kiki Kelinci dan Peri Ceria. Ini game buatan asli Indonesia, EduGame, software permainan anak dari Maxemes. Ayo kita lihat. Kiki Kelinci dan Peri Ceria. Ini tokohnya ada tiga, Kiki Kelinci, Peri Wiwi, dan Titus si Kunang-Kunang. Ini ceritanya. Ya, tapi sayang, tidak ada teman bermain. Titus, di mana kamu? Titus, udah deh, nggak mau main petak umpet lagi. Saya nggak bisa menemukan kamu. Titus, aduh, gimana nih? Apakah dia hilang? Hai, kamu sedang apa? Bisa saya bantu? Oh, hai. Saya sedang mencari teman saya, Titus si Kunang-Kunang. Wah, senang sekali kalau kamu mau membantu saya mencari Titus. Perkenalkan, nama saya Peri Wiwi. Peri saya Wiwi. Kiki Kelinci. Apakah ada cara yang lebih baik untuk memanggil temanmu si Titus? Oh ya, ada. Titus punya lagu kesayangan dan dia selalu gembira jika saya menyanyikan lagu itu. Judulnya Beautiful Firefly. Kalau begitu, ayo kita nyanyikan bersama. Titus pun datang setelah mendengar nyanyian mereka. Hai, Titus, kamu kemana aja? Maaf ya, tadi saya ketiduran. Tapi sewaktu kamu menyanyikan lagu kesukaan saya langsung bangun. Saya suka sekali lagu itu. Titus, ini Kiki Kelinci. Kiki, ini Titus Kunang-Kunang. Wah, teman baru. Ayo, Wiwi, kita ajak dia main di tempat kita. Di toilet yang indah. Ya, pasti menyenangkan. Mau kan, Kiki? Tentu saja. Saya suka sekali. Tunggu apa lagi? Ayo kita berangkat. Dengan menggunakan keyboard. Jika tidak bisa, mintalah bantuan pada mama dan papa. Jika nama kamu sudah ada di samping daftar ini, kamu klik saja pada nama itu. Jika sudah selesai, klik saja pada tanda start. Kita kasih nama Isul Haq. Game ini untuk usia 2 tahun sampai 6 tahun. Kita pilih dulu kelompok bermain atau KB ya.
Nah, ini kelompok TK. Kemudian kita klik start. Ayo, kita mulai saja. Nah, Kiki, kita sudah sampai di negeri mainan. Ini adalah taman bermain yang sangat indah dan menyenangkan. Kamu boleh memilih permainan apa aja yang kamu suka. Caranya juga gampang. Gerakan saja tongkat ajaib saya ini ke arah permainan yang kamu suka. Wow, menarik sekali. Ya, dan bila kamu berhasil memainkan setiap game yang kamu pilih, maka kamu akan mendapatkan sebuah tanda. Tanda apa itu? Sebuah tanda berupa stiker yang cantik. Supaya jangan hilang, kamu harus mengumpulkan semua stiker yang kamu dapat pada sebuah album yang sudah tersedia di sudut bawah ini. Wah, indah sekali. Teman-teman, Kiki mau bermain dulu ya. Tapi Kiki jadi bingung. Mau main yang mana dulu ya? Coba pilih. Kamu mau main yang mana? Di sini ada 12 permainan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Coba kita lihat daftar permainannya. Yang pertama, permainan induk dan anak, pengajaran zoologi. Yang kedua, panorama pertanian, pola imajinatif objek. Yang ketiga, si kembar tiga, logika dan analisa visual. Yang keempat, dunia warna, keterampilan mewarnai. Yang kelima, 1, 2, 3, 4, 5, pesan dalam buih sabun, akurasi wawasan dan informasi. Berikutnya cerobong asap, ketangkasan dan belajar abjad. Berikutnya si tikus yang lucu, sensitivitas motorik. Berikutnya laba-laba pemanjat, informasi pola geometris. Berikutnya lantunan nada gembira, arasmen musik. Berikutnya menara peri, menggunting dan menempel. Berikutnya dengar dan temukan, sensitivitas sensorik audiovisual. Dan yang terakhir adalah kemari kura-kuraku, analisa pola geometris. Kita coba satu persatu. Wow, kamu memilih game permainan induk dan anak. Permainan yang menarik. Ayo kita bermain. Menjodohkan antara induk hewan dengan anaknya. Ingat ya, caranya adalah kamu harus menggerakkan pointer pada anak hewan, lalu pindahkan ke induk hewan yang kamu anggap sebagai induknya. Tapi hati-hati, jangan sampai salah. Apabila kamu berhasil memainkan sebanyak 5 kali dan benar semua, maka kamu akan mendapatkan sebuah stiker. Selamat bermain. Anak gajah. Benar-benar pintar deh. Kamu berhasil mencocokkannya. Yang ini adalah hewan gajah. Anak zebra. Itu dia, itulah induknya. Ya, ini adalah hewan zebra. Anak jerapah. Kamu betul. Ya, ini adalah hewan jerapah. Anak kambing. Gak mau. Wow, kamu benar-benar berhasil mengerjakannya. Yang ini adalah hewan kambing. Nah, adik-adik semua, hormatilah papa mamamu, dengarkanlah nasihatnya, turutilah kehendaknya. Mari
Kita lanjutkan permainannya. Aha, itu dia, itulah induknya. Nah, ini adalah hewan anjing. Aha, itu dia, itulah induknya. Ya, ini adalah hewan bebek. Ya, kamu betul. Ya, ini adalah hewan tikus. Hore! Hore! Nah, ini adalah hewan babi. Bagaimana kalau yang ini? Wow, kamu benar-benar berhasil mengerjakannya. Nah, ini adalah hewan burung. Wah, hebat. Kamu benar-benar pintar deh. Kamu berhasil mencocokkannya. Nah, ini adalah hewan harimau. Yuhuu, kamu benar. Nah, ini adalah hewan panda. Ya, kamu betul. Nah, ini adalah hewan monyet. Mari kita lanjutkan ke hewan berikutnya. Ini adalah hewan gajah. Hore! Hore! Nah, ini adalah hewan burung. Wow, kamu benar-benar berhasil mengerjakannya. Ya, ini adalah hewan kuda. Sekarang, coba dengan yang ini. Benar-benar pintar deh. Kamu berhasil mencocokkannya. Ya, ini adalah hewan katak. Wah, hebat. Kamu benar-benar pintar deh. Kamu berhasil mencocokkannya. Yang ini adalah hewan burung hantu. Kita coba naikkan skillnya ke TK. Yes. Ha. Oh, lebih susah. Pakai suara. Hewan babi. Benar-benar berhasil mengerjakannya. Ya, ini adalah hewan kucing. Wow, kamu benar-benar berhasil mengerjakannya. Nah, ini adalah hewan badak.
lanjutkan ke hewan berikutnya. Cocokannya. Nah, ini adalah hewan katak. Hore! Hore! Nah, ini adalah hewan tikus. Bagaimana kalau yang ini? Janji saya, kamu akan mendapatkan sebuah stiker cantik. Kita sudah mendapatkan sebuah stiker dan masih tersisa satu lagi. Ayo, kita lanjutkan permainan kita. Kita coba permainan yang lain. Kita coba yang ini. Kamu pernah mendengar suara lonceng dan alat musik kan? Ayo, sekarang kita ke permainan dengar dan temukan. Nah, sekarang kamu berada di arena permainan dengar dan temukan. Di sini, kamu harus menemukan lonceng-lonceng lucu yang tersembunyi di semua tempat. Di dalam gambar ini, kamu gerakan saja kursor yang berbentuk mic itu, lalu arahkan ke semua tempat. Carilah suara lonceng itu satu persatu. Bila kamu berhasil melakukannya dengan benar sebanyak 3 kali, maka kamu akan mendapatkan sebuah stiker. Selamat bermain ya. Cepat, jangan gagal. Thank you.
Semakin keras berarti tempatnya di situ. Satu kali lagi. Sekarang kita lanjutkan mendengarkan suara lonceng berikutnya. Ayo, sekarang kita lanjutkan mendengarkan suara lonceng berikutnya. Kamu memang hebat. Kamu layak mendapatkan sebuah stiker cantik. Bagus. Satu stiker sudah kita dapatkan. Ayo kita dapatkan stiker kedua. Kita coba tingkatkan skillnya. Apakah kamu ingin mengganti tingkat kesulitannya? Yes. Kan masih ada satu stiker yang belum didapatkan. Ayo kita bermain lagi. Ini adalah suara dari alat musik gendang. Nah, sekarang coba kita lanjutkan dengan alat musik ini.
Ini adalah suara dari alat musik gitar. Nah, sekarang coba kita lanjutkan dengan alat musik ini. Ini adalah suara dari alat musik biola. Ayo, mari kita lanjutkan ke alat musik berikutnya. Ini adalah suara dari alat musik pianika. Ayo, mari kita lanjutkan ke alat musik berikutnya. Ini adalah suara dari alat musik piano. Ayo, mari kita lanjutkan ke alat musik berikutnya. Ayo, temukan alat musik dari suara ini. Ini adalah suara dari alat musik tamborin. Ayo, mari kita lanjutkan ke alat musik berikutnya. Ini adalah suara dari alat musik pianika. Nah, sekarang coba kita lanjutkan dengan alat musik ini. Ini adalah suara dari alat musik biola. Nah, sekarang coba kita lanjutkan dengan alat musik ini. Ini adalah suara dari alat musik terompet. Nah, sekarang coba kita lanjutkan dengan alat musik ini. Ini adalah suara dari alat musik akordeon. Ayo, mari kita lanjutkan ke alat musik berikutnya.
Ayo, temukan alat musik dari suara ini. Ini adalah suara dari alat musik akordeon. Nah, sekarang coba kita lanjutkan dengan alat musik ini. Ini adalah suara dari alat musik gitar. Nah, sekarang coba kita lanjutkan dengan alat musik ini. Ini adalah suara dari alat musik tamborin. Ayo, mari kita lanjutkan ke alat musik berikutnya. Ini adalah suara dari alat musik pianika. Ayo, mari kita lanjutkan ke alat musik berikutnya. Ini adalah suara dari alat musik biola. Kamu mengerjakan dengan teliti. Bagus sekali. Nih, stiker cantik untuk dikoleksi. Berhubung stiker di sini sudah habis, ayo kita bermain di tempat yang lain. Boleh memilih permainan apa aja yang kamu suka. Caranya juga gampang. Gerakan kita coba permainan yang ketiga. Yang terakhir buat video yang ini. Sekarang saatnya kita istirahat dan rileks dulu sambil mendengarkan melodi yang indah. Ini kita akan bermain dalam permainan melodi yang indah. Jangan lupa, kamu bisa mendengarkan musik-musik yang indah. Tentunya yang berasal dari lagu-lagu yang bagus. Ya sulit kok. Kamu gerakan saja kursor ke arah gambar yang tersedia. Nanti, gambar itu akan mengeluarkan suara dan memainkan lagunya. Semakin banyak suara alat musik yang kamu pilih, maka lagu yang dimainkan semakin harmonis dan indah terdengar. Kalau ingin mendengarkan lagu berikutnya, klik saja salah satu not balok itu. Menyenangkan sekali. Nanti, setelah kamu mendengarkan 3 buah lagu, saya akan memberi kamu sebuah stiker cantik. Selamat bersenang-senang ya. Waktunya rileks.
tertarik ya, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu indah. Nih, sebuah stiker cantik buat kamu. Eh, siapa tahu kamu nanti bisa menjadi seorang komposer. Ciptakan lagu-lagu yang menarik ya. Demikian Sobat Pintar. Stiker dari lokasi koleksi lagu-lagu merdu ini. Kamu mau mendapatkan stikernya kan? Ingat ya, nanti kembali lagi. Kamu boleh memilih permainan apa aja. Demikian permainan kali ini bersama Kiki Kelinci dan Peri Ceria, Peri Wiwi, dan sahabatnya Titus si Kunang-Kunang. Semoga bermanfaat. Ayo, ketiklah nama kamu dengan menggunakan keyboard. Kita keluar. Perjalananmu pasti sangat menyenangkan. Sekarang kamu mau pulang ya? Oke, baiklah. Saya dan Titus akan mengantarmu pulang.